sang wasit saudara Bung Klik, wasit pertama atau wasit ke-1, ayunkan sudah diterima kembali saudara. Krikit masih bisa selamatkan kembali, angkat saudara Ramdhani kembali dengan kerasnya cengesan saudara Alvan Ramdhani mampu mendarat di bagian belakang pemain daripada Krikit, maka pecah skor 1-0. Ya 1-0 satu kali ini masih saudara Okiwan. Okiwan angkat sudah, terima lagi di sana mencoba open. Masih selamat kembali saudara Ramdhani Biro daripada CMBC. Namun dengan kerasnya cengesan saudara CMBC, tapi terhalang net saudara-saudara, pecah skor di set yang pertama 1-1. Ya 1-1 nomor punggung 5 kali ini saudara Saimin, terima kasih Alvan Ramdhani. Angkat Alvan kembali dengan kerasnya cemesan saudara Alvan mampu menggeser skor, maka pindah bola kembali si jangkung saudara Bung Mandung daripada CMBC, mundur ke belakang, ayunkan se luar jauh saudara-saudara, poin 2 sama. Ya 2 sama. Nomor punggung 5 saudara Saimin daripada Krikit. Terima kasih saudara kembali dengan balasan saudara Alvan Ramdhani mampu menggeser skor. Skor masih kedudukan unggul 1 angka di set yang pertama 3-2 saudara Alvan Ramdhani. Terima kembali saudara Saimin, angkat kembali trik bol saudara-saudara, poin kembali imbang skor 3-3. Ya 3-3. Nomor punggung 4 dari saudara Mawin. Mawin mundur ke belakang, diterima sang libero daripada CMBC. Apa saudara Kris? Namun dengan tipuan saudara Kris kali ini mampu mendarat di bagian depan dan menggeser skor 4-3. Ya 4-3 di sana saudara Kristianto daripada CMBC. Ya mundur ke belakang sambil menunggu sang wasit dan memutar-mutar bola, angkat tinggi-tinggi, diterima kembali sang libero daripada Krikit. Cemas terhalang dengan gendongan 20 jari pemain depan daripada CMPC. 5-3. Ya 5-3. 5 kali ini saudara Kristianto. Kristianto mundur ke belakang, kembali angkat lagi di sana, open naik saudara Mawin, masih bisa diselamatkan, ditipu saja kembali dengan tipuan saudara Agus Cikong, kali ini mampu mematahkan pemain belakang daripada Krikit. 6-3 saudara Kristianto. Kristianto mundur ke belakang, keluar jauh sarpenan yang cukup keras, maka kembali pindah bola dengan skor masih ketinggalan 2 angka saudara Krikit 4-6. Ya 4-6 angkat, namun bola masih di dalam arena lapangan musuh dan kini sosor saja oleh pemain daripada Krikit. Masih Denny Darko, terima kembali sana saudara Saimin, kembali dengan balasan saudara Krikit kali ini mampu menggeser skor kembali, masih ketinggalan 2 angka saudara Krikit 7-5. 5 angka sudah, 7 kali ini mencoba angka trik bol, pindah bola. Ya kali ini masih saudara Agus Cikong. Agus Cikong di sana mundur ke belakang, taplek saja, angkat, menyelamatkan kembali barisan belakang. Agus naik, masuk saudara-saudara. Tinggalan di 4 angka saudara Krikit 9-5. Ya 9-5 saudara Agus Ciko. Angkat kembali toser, sontek saja, mencoba umpan masih, namun saudara Alvan Ramdhani kali ini mengenai net dan teranulir wasit. Indah bola kembali 6-9. Ada saudara Panji laku setter utama daripada Krikit, kali mundur ke belakang, diterima kembali sang libero, angkat toser Ramdhani mencoba naik, terima kembali sang libero daripada Putra Ante. Jangan colekan kali ini saudara Krikit mampu menggeser skor kembali 7-9.
Ya, 79. 7 masih saudara Panji. Panji mundur ke belakang. Terima saudara Chris. Keluar jauh meninggalkan lapangan. Satu demi satu skor kali masih diraih saudara Panji daripada kriket. 89. Ya, 89. 8 sana saudara Panji. Diterima oleh sang libero. Angkat besar. Masih selamatkan kembali. Berbahaya. Naik saudara Mawin. Diterima saudara Kristianto. Angkat Alfa naik saudara Agus Cikong. Kembali dengan sambaran Agus Cikong kali ini. Mampu merobek-robek pertahanan belakang daripada putra kriket. Saudara Oki Semes masih bisa diselamatkan kembali saudara Agus Cikong. Naik saudara Chris, selamatkan dari Santoser. Ada Panji sana. Semes bertahan dengan bendungan yang cukup rapat. Mesan saudara Mawin yang cukup keras, tidak mampu untuk menjebol pertahanan daripada TMBC. 11-8. Ya, 11-8. Ya, angkat kembali mencoba. Umpan angkat tinggi di saudara Agus Cikong. Kembali sana ada barisan belakang saudara Kriket berbahaya. Kembali dengan kerasnya saudara Kriket kali ini mampu menggeser skor kembali 10-11. Ya, 10-11, 10 ayunan sudah 11 kali mencoba menahan. Alfa naik. Kembali tertahan dengan bentungan saudara Mawin. Poin skor imbang di set yang pertama 11-11. Ya, 11-11 kali ini. Ada saudara Kriki. Terima Agus Cikong. Naik Alfan. Keluar saudara-saudara. Kemesan saudara Alfan kali ini jauh meninggalkan lapangan daripada lawan. 12-11 di set yang pertama. 12 angka sudah. 11 sana mencoba. Oke. Namun kali ini saudara salah pengertian kedua pemain kali ini mampu mengungguli desa. Ya, unggul 2 angka 13. Ya, umpan kembali saudara Kristianto. Kembali tertahan dengan bentungan yang cukup rapat. Poin kembali di set yang pertama 14-11. Kepertahanan saudara-saudara. Ya, kali ini masih saudara Kriket. Kriket angkat angkat lagi. Selamatkan kembali saudara Kristianto. Angkat dosa. Lagi-lagi dengan sontekan nomor punggung 1 saudara Iqbi mampu mengungguli di set yang pertama 15-11. Ya, 15-11, 15 kali ini nomor punggung 3 saudara Rohman. Angkat lagi saudara Agus Cikong dengan balasan saudara Mandung. Kali ini balasan yang cukup cepat melibatkan pindah bola. 12-15. Ya, 12-15, 12 saudara Mandung. Mandung mundur ke belakang, ayunkan sudah. Diterima oleh sang libero. Cepat kembali tajamnya mesan saudara Mawin. Kali ini mampu kembali menggeser skor 16-12. Ya, 16 sana saudara Saimin. Terima lagi saudara Alvan Ramdhani. Angkat kembali dengan bola cepat saudara Kristianto. Tidak mampu dijangkau oleh libero daripada Kriket. Pindah bola di sana saudara Alvan. Diterima kembali saudara Saimin. Angkat kembali dibalas dengan kerasnya mesan nomor punggung 3 itu saudara Rohman. Mampu menggeser skor kembali 17-13. Ya, 17-13, 17 angka sudah, 13 mencoba, angkat kembali selamat lagi sana, berbahaya, cembes, terima lagi sang libero, naik, cembes, namun dengan kerasnya cemesan saudara Kristianto, mampu menjebol pertahanan daripada Kriket, 14-17. Ya, 14-17, 14 saudara Kristianto. Terima lagi saudara Kriket. Contoh
lagi lagi dengan tipuan saudara Rohman. Tipuan Muslihat kali ini jatuh pada posisi yang kosong dan mampu menggeser skor 18-14 di set yang pertama. Ya, 18-14. Angkat Sanmi bersama. Hormon harus diselamatkan kembali. Naik lagi saudara Oke. Agus Ciko harus diselamatkan kembali saudara Libero. Ada Oke di sana. Ada Mawe. Berbahaya. Terima kali barisan belakang. Saudara Mande. Angkat Hormon. Kembali Hormon. Naik. Angkat lagi. Hormon kembali. Santai. Masuk saudara-saudara. Ocer kacir kali ini pemain Jerman CMBC. Poin 19-14. Ya, unggul 5 angka di set yang pertama. Saudara Iqbi angkat sang libero. Aik. Namun kali ini saudara Iqbi kurang akurat dan pindah bola kembali. 15-19. Aset amblem apa aset ya? Lagi saudara Dani Darko kurang akurat, maka poin kembali 20-15. Ya, 20-15, 20 saudara krikit saudara Rohman. Terima kembali sang libero. Angkat Mandung, selamatkan kembali. Berbahaya. Kocar kacir kali ini pemain daripada CMPC. Poin kembali 21-15. Ya, 21 di sana saudara krikit saudara Rohman. Aplek kembali angkat saudara Chris. Naik Agus Singgung. Masuk kali ini. Dibiarkan saja oleh pemain belakang saudara Rohman nomor punggung 3. Dan pindah bola kali ini saudara Agus Citong. Daripada CMPC mundur ke belakang. Ancang-ancang lakukan sudah. Diterima sang libero. Berbahaya. Kembali dengan keras dan cemesan saudara Saimin. Aduh, yakin. Jangan pernah tahu ngecilik tapi cemesannya lupa katik. Kemudian kan katik kumpetan baik ya. Kepriwe ke gendis ya. Terima kembali saudara mencoba Oke. Namun dengan kerasnya balasan saudara Alwan hebatkan pindah bola 17-22. Ya, 17 saudara Okiwan kali ini. Toser utama daripada CMPC mundur ke belakang. Terima kembali. Angkat. Mencoba umpan naik Alwan. Masih bisa ditahan. Okiwan naik. Keluar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Poin 23. Lampu kuning menyala-nyala. Masih ada Rohman nomor punggung 3 daripada kriket. Terima kembali saudara Agus Ciko. Naik Alvan Ramdhani. Keluar saudara-saudara. Poin lampu merah. Lampu merah 24-17. Ya, 24-17 di set yang pertama. Saudara pemain daripada Angkat kembali dengan cemesan saudara Mawin mengakhiri di set yang pertama. Mandi selaku set terutama daripada krikit kali ini akan mencoba servis dan menunggu sang wasit berbunyi. Taplek saja anda tahu saudara Chris Jianto. Naik saudara Alwan kali ini mampu membobol pertahanan daripada krikit dan pecah skor di set yang kedua 1-0. 1-0. Satu saudara PMBC. Terima kembali saudara Rohman. Angkat. Namun dengan bola kerasnya saudara Saimin masih terhalang net dan kali ini poin saudara CMBC 2-0. Ya, 2-0. Dua saudara Oki. Terima kembali saudara Rohman. Angkat kembali. Masih bisa selamatkan namun sudah teranulir wasit. Pindah bola dan pecah skor 1-2. 1-2. Satu saudara Rohman daripada krikit kali ini mundur ke belakang. Ancang-ancang tak bersejak. Anda setang cikulik pun dan angkat sama saudara Kristianto. Naik kembali berbahaya. Mawin naik. Masih bisa selamatkan kembali. Angkat lagi. Namun teranulir wasit saudara Kristianto. Poin skor imbang Mansur S saudara-saudara 2-2. Ya, kali ini Asif ada Rohan. Terima kembali saudara Agus Ciko. Kristianto naik. Kembali dengan balasan saudara Kristianto mampu menjebol pertahanan daripada krikit. Mansur unggul 1 angka di set yang kedua 3-2. 3 saudara Mandung. Aplek saja diterima sang libero.
Thomas. Masih selamatkan kembali. Sosor saja. Angkat saudara Alvan. Masih selamatkan kembali. Berbahaya Alvan naik. Namun gagal kali ini pemain belakang saudara Rohman. Tidak mampu menjangkau bola dan bola terlalu jauh. Dan skor bertambah 4-2. 4-2-4 masih mandung di sana. Mundur ke belakang. Ayunkan sudah. Terima Toser. Mawin naik. Kembali dengan kerasnya cemesan saudara Mawin kali ini. Main nomor punggung 4 daripada Krikit. Mampu menggeser skor. Dengan skor masih ketinggalan 1. Angka saudara Krikit 3-4. Ya 3-4-3 saudara Saimin. Terima kembali saudara Agus Cito. Ada Oki Wan. Selamatkan kembali. Open. Ditipu saja. Ada Oki Wan. Naik. Ada saudara Kristianto. Namun gagal kali ini saudara Mawin atau saudara Saimin. Tidak mampu menyelamatkan bola. Poin 5-3. 5-3. 5 open. Luar jauh dan trik bol saudara-saudara. Pindah bola kembali. Nomor 4 saudara Mawin daripada Krikit yang mencoba servis. Mundur ke belakang sambil menunggu sang wasit. Terima sang libero daripada CMBC. Angkat. Namun trik bol saudara-saudara. Jauh meninggalkan lapangan daripada lawan. Maka pindah bola kembali sana. Saudara Kristianto daripada CMPC mundur ke belakang. Ancang-ancang angkat tinggi-tinggi. Sambar saja masih diselamatkan kembali. Jemes. Selamatkan kembali sang libero nomor punggung 3. Masih ada Okiawan. Terima kembali libero daripada Krikit. Ditipu. Angkat lagi saudara Oki. Naik Agus Cikong. Hompon. Kembali naik saudara Rohman. Namun dan kerasnya saudara Rohman keluar. Poin 7-4, 3 angka ketinggalan di set yang kedua. Ya masih saudara Kristianto. Kristianto akan mencoba servisnya. Keluar jauh meninggalkan lapangan. Pindah bola 5-7. Ya 5-7. 5 nomor punggung 1 yaitu saudara Ibi. Ibi, terima kembali saudara Kristianto. Ada Okiwan, naik saudara Agus Cikong. Selamatkan kembali saudara Panji. Naik. Selamatkan kembali saudara Kristianto. Angkat lagi. Sembar. Berbahaya. Kembali dengan bola nomor punggung 6 yaitu saudara Untung. Mampu menjebol pertahanan belakang daripada CMPC. 6-7. 6-7. 6 nomor punggung 1 saudara Ibi. Angkat sang libero daripada CMPC. Agus Iko. Ada Ramda di sana. Berbahaya. Lagi-lagi. Kocar kacir kali ini pemain daripada CMPC. Poin kembali saudara Krikit. 7 sama di set yang kedua. Masih saudara Ibi. Nomor punggung 1. Nomor punggung 1 angkat sudah. Kembali ada Kristianto. Oki Wan. Namun dengan solekan saudara Agus Cikong kali ini kembali menggeser skor 8-7. Ada Dani Darko kali ini pemain selaku quicker daripada CKM mencoba umpan. Masih selamatkan kembali. Angkat air. Selamatkan kembali sang libero. Toser. Cemas. Kembali selamat lagi sana. Agak berbahaya. Naik tiga. Masih umpan. Naik cemas saudara. Untuk angkat. Lagi-lagi dengan keraja cemesan bleketek saudara Alvan Ramdhani mendarat di bagian belakang. Maka skor kembali diraih saudara putra daripada CMPC 9-7. Ya 9-7. 9 mencoba angka 7. Semangat Dani Darko. Umpan. Bala dengan kerasnya saudara Untung kali ini. Mampu menggeser skor kembali. 8-9. Ya 8-9. 8 kali ini. Nomor punggung 7. Siapa sih ganteng? Saudara Ibu angka. Agus Cikong. Umpan. Lagi dengan kerasnya cemesan saudara Untung. Kali ini mampu menggeser skor kembali. Saudara Rohman nomor punggung 3 menyamakan skor 9-9. Ya 9-9. Angkat kembali saudara libero. Open. Masih selamatkan kembali. Berbahaya.
Adeta ya Allah. Gue kayak gue kangen dua anak gue dipelajari poli gue. Ketuna wong ketan beb saimin tapi cemasannya yamin. Balamin karyo minum bewong berbes komin. Iya, orang Lombok yakin. Nekasnya pasti di sidar jakae. Cemas keluar jauh meninggalkanlah pangan saudara-saudara. Poin kembali. Balik. 9-11, dua angka ketinggalan di set yang kedua. Wis karo ngopi di sini, karo ngopi. Saya anget kan yakin deh. Karo-karo sendoknya yang beli sukna mana ini. Penuh berdewek. Ya, kali ini masih saudara Rohman merpunggung 3. Pemain belakang di jantung daripada Krik kita akan mencoba servis. Diterima kembali sana saudara Kristianto. Angkat! Masih selamatkan kembali. Berbahaya Saimin! Terima kasih Alapan Ramdhani. Angkat Bandung! Terima kasih Mawin. Masih mendapatkan trik bol saudara-saudara. Poin 12-9. Ya, 12-9, 3 angka ketinggalan di set yang kedua. Saudara CMBC, masih saudara Rohman, nomor punggung 3 daripada Kriket. Keluar jauh meninggalkan lapangan. Pindah bola, kali ini saudara Agus Cikong, pemain daripada CMBC. Dan mencoba servis sambil menunggu sang wasit, saudara Bung Kelik. Taplek saja, angkat bosan. Kembali cemesan saudara Saimin yang cukup keras. Kali ini mampu mendarat di bagian belakang saudara CMPC. Ya, saudara Panji selaku setter utama daripada Kriket kali mencoba servis. Angkat bosan. Masih bisa selamatkan kembali. Berbahaya cemes. Namun kali ini lekan yang kurang mantap dan jauh dijangkau oleh saudara Saimin. Ikan pindah bola. 11-13. Ya, 11-13. Poser kembali dengan sodokan. Saudara untung kali ini mendapatkan poin 14-11. Iya, ngomong berpun di dek-dewek. Akan lagi saudara Agus Cikong, Alvan Ramdhani. Kembali dengan kerasnya cemasan saudara Alvan Ramdhani. Geser skor kembali 12-14. Ya, saudara Mandung, pemain cangkung bertubuh besar, saudara CMPC. Akonso, akan lagi sang libero. Cemes kembali. Cemesan nomor 1, saudara Igbi. Geser skor kembali 15-12. Ya, 15-12. Saudara Saimin nomor 2. Diterima kembali masa nomor 5. Angkat. Kali darat cemesan saudara Kristianto. Pindah bola 13-15. 13 saudara CMBJ. Itu saudara Alvan. Alvan mencoba diterima kembali sang libur sana. Aka kembali cemesan saudara Ibi. Mampu menggeser skor 16-13. Ya, 16-13. 16 saudara Kriket, itu saudara Mawin. Terima kembali saudara Alvan. Alvan masih bisa ditahan. Umpun cemes. Umpun lagi naik. Angkat kembali sang libero. Hoki Wan. Naik saudara Ramdhani. Terima kembali. Selamatkan lagi cemes. Terima kembali saudara angkat aku Cikong. Keluar jauh cemesan yang cukup keras saudara Agus Cikong kali ini mampu menggeser skor 17-12. 17-13. Masih ada Mawin. Terima sang libero sana. Oke, mana ye? Keluar jauh saudara-saudara. Poin kembali unggul 5 angka. 13-18. Ya, 13-18. Masih saudara Mawin si gantengnya Kriket kali ini. Terima sang libero sana. Oke, mana punya kerja. Naik Agus Cikong. Namun dengan kerasnya Agus Cikong susah dicangkul saudara Saimin. Akan pindah bola kembali 14-18. Ya, 14-18, 14 saudara Kris. Kris kali mencoba servisnya. Diterima kembali sang libur sana mencoba. Panji punya kerja. Namun kali ini bola
kita menyeberang ke daerah lawan dan skor bertambah 15-18. Iya, kali ini masih saudara Kristianto daripada CMBC akan mencoba servis sana mundur ke belakang, ancang-ancang, tapi kali ini gagal saudara Kristianto, maka poin kembali saudara Kriki 19-15. Ya, 19 kali saudara Igbi. Igbi mencoba servis kembali, namun gagal kali servis saudara Igbi, maka pindah bola 16-19. 16-19 kali saudara Denny Darko daripada CMPC mundur ke belakang. Siapa yang tuju saudara? Ompong cemas kembali obak rabe kali pemain belakang daripada CMPC. Mesan saudara untung kali mesan yang cukup keras. Maka kembali saudara nomor 6 Syar Rohman. Terima kembali saudara Alvan naik. Namun gagal kali ini sang libero tidak mampu untuk menyelamatkan bola dan bola tidak tersangkut tangan saudara libero, maka poin 17-20. Ya, 17-20 naik kali ini saudara Agus Cikong angkat kembali tertahan kemesan saudara Mawin, poin 18-20. Ya, 18-20 18 di sana nomor punggung 2 saudara sama saya saudara Agus Cikong kali daripada CMBC. Lagi-lagi saudara Agus Cikong kali cukup melemah dan pindah bola kembali 18-21. Ya, 18-21 saudara Panji nomor punggung 2 selaku setter utama daripada Kritik kali mundur ke belakang, ancang-ancang taplek saja andas tangan si kulit bundar, awal naik trik bola saudara-saudara, pindah bola kembali 19-21. Ya, 19-21 19 saudara Okiwan daripada CMPC mundur ke belakang. Vain 7 sang libero sana ompon cemes kembali selamatkan lagi angkat cemes Mawin naik kembali saudara Oki. Namun kali ini dengan kerasnya saudara Alwan satu demi satu skor kali diraih saudara CMPC 20-21. Dinomi. Ya, 21-20 masih ketinggalan satu angka saudara CMPC. Kali ada Oksiwan selaku setter utama daripada CMPC mundur ke belakang. Taplek saja andas tangan si kulit bundar. Yes. Masih selamatkan kembali. Angkat lagi saudara Kristianto. Masuk saudara-saudara. Poin skor imbang di set yang kedua. 21-21. Ya, 21-21 sana. Ada CMBJ. Mencoba servis kembali. Lakukan sudah. Diterima kembali sang libero. Angkat Mawi. Latang kembali angkat Agus Cikong ompon berbahaya soltek angkat mandung naik Okiwan Alwan trik bol saudara-saudara poin unggul satu angka 22-21. Ya, 22-21 masih Oki daripada CMBC sambil mengutik-utik bola taplek saja anda sang libero ompon masih selamatkan kembali angkat Alwan masuk saudara-saudara poin kembali 23-21. Ya, 23-21 23 unggul 2 angka kali saudara CMPC diterima kembali sang libero angkat kembali masih bisa diselamatkan lagi di sana mencoba ada Mavi angkat kembali naik belakang masuk saudara-saudara poin 24 lampu merah menyala masih saudara Oki lagi kebukaan saudara-saudara ya Tuhullah salamullah ala 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 ala
lebih mampu mengakhiri di set yang kedua. Akan mencoba servis sambil menunggu sang wasit satu zona Bung Telik. Akan mulit memuncikan kulitnya, taplek saja. Anda tasang libero naik. Trik gol saudara-saudara, kembali poin pecah skor 1-0. Dan 1-0 saudara untung nomor punggung 6 daripada Krikit. Krikit mundur ke belakang, taplek saja. Anda tangan saudara menggenam tipuan saudara Alwan kali ini yang cukup cerdik, mampu menggeser skor pecah 1-1. Ya satu sama satu saudara Mandung daripada CMBC. CMBC mundur kembali mencoba servisnya. Angkat, coba naik. Namun trik gol saudara-saudara dengan tipuan saudara Saimin kali ini mampu menggeser skor. Skor masih ketinggalan satu angka saudara CMBC di set yang ketiga. 2-1. Angkat Alwan. Masih bisa ditahan kembali Denny Darko. Alwan naik. Masih ada sang inter pemain belakang. Naik. Lagi-lagi saudara Mawin mampu menggeser skor 3-1 di set yang ketiga. Ya 3-1. Masih nomor punggung, masih gantengnya Mawin. Mundur ke belakang, tapak saja. Anda tansang pemain saudara Chris. Kembali angkat lagi, masih bisa diselamatkan lagi, berbahaya. Trik gol saudara-saudara dengan cemesan nomor punggung 3 saudara Rohman mampu ditahan oleh beberapa jari kali ini pemain daripada CMBC. Masih Alwan Ramdhani, angkat toser, open. Keluar jauh meninggalkan lapangan. 3-1. Ya 3-1, 3 saudara Ramdhani. Ramdhani Lestaluhu, Apek Merisana, Aka Libero, Hongpon, Amin, angkat lagi, Hongpon, cemes, keselamatan kembali, berbahaya, Sobek, angkat lagi, Hongpon, Hongtek, kembali ada Alwan, naik, lagi-lagi dengan sosoran atau tembakan saudara Alwan, masih terhalang net. Dan poin kembali sana masih nomor punggung 4 itu saudara Mawin. Mawin gigantengnya daripada Krikit mundur ke belakang, taplek saja. Andas libero daripada CMBC, Agus Cikong. Trik bol saudara-saudara, semesan saudara Agus Cikong kali ini kembali menggeser skor sama imbang di set yang ketiga. 4-1. Iya 4-1. Saudara Chris. Chris bagi kami informasikan kepada jajaran panitia untuk petugas parkir dimohon untuk segera merapat ya, karena ini ada informasi dari Bapak RT untuk menjaga parkirannya. Angkat lagi saudara Kristianto, naik Agus Cikong, selamatkan kembali, berbahaya. Masuk saudara-saudara, poin 6-4. Iya 6-4. Saudara Iqbi, Iqbi nomor punggung 1 si jangkung selaku quicker daripada Krikit. Terima kembali sang libero, angkat top kiwan. Namun dengan kerasnya bola quick saudara pemain daripada CMPC. Masih ada Dani Darko. Ya Dani daripada CMPC mundur ke belakang di sana sambil menunggu sang wasit. Aplek saja sana, terima kembali umpan. Kembali dengan balasan yang cukup keras melibatkan poin 7-5. Ya 7-5. 7. Saudara Rohman nomor punggung 3 daripada Krikit kali mundur ke belakang. Terima lagi saudara Chris, angkat, naik, kembali selamatkan kaki, angkat, masih ada sana CMBC, naik, masuk saudara-saudara,
dengan lotekan atau sontekan saudara Agus Sikong kali melibatkan pindah bola 7-6. Ya, 7-6 saudara Agus. Agus Sikong kembali mencoba servisnya. Terima kembali sana angkat. Masih bisa selamatkan kembali Rangga nih. Masih ana umpan. Masih selamatkan kembali berbahaya dari belakang. Terima kembali umpan. Naik kembali angkat. Poin kembali 7-7. Basone buta. Di sana masih ada CMBC saudara Agus Sikong mencoba lima lagi sana umpan. Egbol 8-7 oper jaga. Ayo bagaimana suaranya penonton? Ya, kembali ke stadion sana masih ada Bung Panji, nomor Bung 2, ya, terutama di sana selamatkan lagi Ramdhani naik dari belakang. Namun gagal dengan kerasnya cemesan saudara Agus Sikong mampu menyamakan skor di set yang ketiga 8-8. Ya, 8-8. Saudara Okhiwan terima kembali sang libero mencoba umpan lawin naik. Ada Rangga di sana umpan. Masih bisa selamatkan kembali berbahaya lawin. Kali ini dengan bola yang cukup keras keluar jauh meninggalkan lapangan, maka poin 8-9. Ya, 8-9 kali saudara Rohman mundur ke belakang kembali angkat Rangga. Trikbol saudara-saudara, kemesan saudara Ramdhani melibatkan menyamakan skor di set yang ketiga. Masih ada saudara Mandung. Mandung kali ini akan mencoba servis mundur ke belakang, ancang-ancang taplek saja. Anda tang sang libero sana mencoba open. Kemes saudara Saimin masih bisa selamatkan kembali. Angkat. Masuk saudara-saudara. Poin 10-9. Ya, 10-9 masih ada CMVJ si jantung ayunkan sudah angkat lagi mencoba umpun Mawin naik kembali skor sama 10-10. Ya, 10-10 saudara Saimin hanya akan mencoba servis mundur ke belakang ancang-ancang lakukan sudah diterima kembali saudara Agus Cipol masih bisa diselamatkan naik dari belakang terima saudara Ramdhani naik umpun Mawin cemes angkat lagi naik cemes kembali masuk saudara-saudara poin 11-10. Yakin dia ramen ya kata orang berhubung kok tolak ke teman penting terlalu. Tuh, kenakan ya guys suaranya tolong kan gak masuk maning cek. Masih bisa diselamatkan kembali angkat lagi sang Tosen. Masih ada Tosen sana angkat cemen kembali berikan belakang naik aku cekong. Kame tanang apa kaya melasek poin maning rolas 10. Ya, rola 10 di set yang ketika di sana saudara Alvan mundur ke belakang. Taplek saja, Anda tanggung di kuda. Cemes, selamatkan kembali. Oke, saudara-saudara. 13 lampu kuning menyala-nyala. 13-10. 13 saudara Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani Lestaluhu mundur ke belakang. Ayunkan sudah. Sang libero bunda kerja. Ternyata poin saudara putra daripada Kiki. Poin 11-13.
yang 11-13. Hari ini masih ada Bung Mawin nomor Bung 4 seganteng dari pelat kriket. Mundur ke belakang, sana akan mencoba servisnya. Ayun Kansa Tembas kembali poin 12-13. Ya 12-13. Bakul kopi singa sinanggalan ge sebelah gunung pintu kopi ge jare anu bebar menyak ge bakul kopi nanti wis teko mona ya kudune menyong awe segelas. Masih ada Mawin di sana, angkat Ramdhani Agus Ceko poin lampu merah ambulan di depan rumah saudara-saudara. Ya kali ini satu angka lagi, siapa yang lolos ke udah saya tumpukannya itu hati-hati ya makanya. Ya oke kok ya masih ada Iqbi nomor punggung satu di sana, mundur ke belakang taplek saja anda tangan Ramdhani Agus masih selamatkan kembali hompon Agus skor 14-14. Iya, 14-14 Bang Aduh, yakin ini modet-modet lagi ya. Pinceki ngalor ngidul mudon boleh langfetan. Ya skor imbang di sejak ketiga 14-14. Masih saudara Iqbi nomor punggung satu daripada kriket. Untuk ke belakang sana, angkat diterima oleh saudara Alwan Ramdhani naik. Masih bisa diselamatkan dan gagal maka bela bola 15-14. Ya 15-14 15 di sana saudara Dani. Hari ini daripada CMBC mundur ke belakang ambil mutar bola taplek saja anda tangsan pemain daripada kembali. Aduh ya lo gleng 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 saudara Rohman gue aduh ya roh tahun tadi saudara Rohman nomor punggung 3 daripada kriket akan mencoba servisnya taplek saja anda tangan saudara Chris naik masuk saudara-saudara poin 16-15. Ya 16-15 saudara CMBC kalian akan mencoba servis kembali mundur ke belakang di sana diterima sang libero dengan kerasnya mesan nomor punggung 6 yaitu saudara untung kembali menyamakan skor 16-16. Allah harap tim selama mana ya 16-16 sana saudara Panji selaku setter utama daripada kriket mencoba diterima saudara Kristianto naik masih ada lagi-lagi saudara Ramdhani teranulir wasit saudara-saudara poin 2-17-16 lampu merah ambulan di depan lapangan. Aduh masih ada Bung Panji selaku setter utama nomor punggung 2 akan mencoba servisnya siapa nanti yang akan lolos kali ini. Siapa ada sang libero Hompon masih bisa diselamatkan kembali Hompon akan nanti naik di Hompon aduh ya Allah geromoh geromoh setter imbang kembali 17-17 masih ada siapa ini CMBC diterima kembali sana Ompon
18 aparat tim Selawe ya Sep. Kembalikan waduh maning. Ya kali ini masih saudara CMBC 18 lampu merah saudara CMBC. Angkat lagi Ompon Mawin. Kembali Ompon Mawin.